Timnas Indonesia U20 ungguli Argentina U20 dengan skor 2-1 di turnamen Seoul Earth on Ice 2024 yang berlangsung Mokdong Stadium, Seoul, Korea Selatan, Rabu 28 Agustus 2024. Argentina unggul lebih dulu dari Indonesia di menit 17 lewat tendangan keras yang dilanjutkan sundulan pemain Argentina Mirko Juarez. Di babak kedua, timnas asuhan Indra Syafri ini terus melakukan serangan. Dan di menit ke-75 Indonesia berhasil menyamakan skor. Proses gol Indonesia berawal dari tendangan bebas Mori Ananda yang berhasil disambar dengan sundulan kadet Arul Priyatna. Skor berubah menjadi 1-1. Indonesia terus menekan Argentina. Beberapa kali serangan Indonesia terlihat mengancam gawang Argentina. Di menit ke-79 Indonesia berhasil comeback atau berbalik unggul 2-1 atas Argentina berkat gol penalti Mori Ananda. Tim asuhan Indra Syafri masih akan memainkan 2 pertandingan lagi di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan menghadapi Thailand pada 30 Agustus 2024, lalu bersua tuan rumah Korea Selatan pada 1 September 2024.